Membangun proses peradaban suatu bangsa tidak mudah. Kalau orang lihat, oh ini masih begini, ngurus 2,4 juta. Apalagi di dinas pendidikan, kompleksitasnya sangat luar biasa. Dan di dinas pendidikan itu, kualitas sumber daya manusianya sangat luar biasa. Dokternya banyak, S2-nya banyak. Tapi kadang-kadang masih bisa saja dipelintir-pelintir kepada persoalan politik, mudah sekali. Padahal harusnya menangkapnya dengan logika dan etika. Kan semakin tinggi kecakapan kualitas sumber daya, kan harusnya semakin mampu mencerna proses-proses. Dan juga semakin baik proses kinerja. Saya sampaikan kepada saudara kepala dinas pendidikan, coba ada 12 sekolah, entah itu prototipe lah, ya, entah itu dibuat sekolah cerdas atau sekolah apalah, silahkan di SD dulu bikin. Saya terinspirasi pada saat saya kunjungan, ada yang namanya di Kinderville, di Kemang, sama di sekolah Victorin. Tonton anak saya di Victorin. Memang kalau sekolah sekarang baru kita berikan subsidi berapa yang SD itu per murid? 21 ribu sudah ngomong-ngomong korupsi, ngomong-ngomong itu. Ya nggak bakal pinter itu anak-anak kita. Sekolah yang bagus itu pasti mahal. Betul nggak, Bu? Ada kepala sekolah nggak di sini? Ya kalau sekolah, pengen sekolahnya bagus, terus anak-anaknya mampu mencerna apa yang didoktrin oleh. Kalau sekarang kan liner nih. Di SD kita kan baru kepala sekolah baru memberikan anu kan, ya mengarahkan, tidak interaktif kan. Nah itu yang saya bilang tadi, prototipe itu Pak Rudi itu. Jadi anak-anak sudah dari sedini mungkin itu di-create. Mereka ya, disuruh memecahkan solving problemnya itu sendiri. Luar biasa saya lihat. Ya mungkin ada lah di beberapa SD yang SD unggulan ada, tapi buatlah prototipe itu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada polisi cilik di tingkat kecamatan yang dikreatnya nanti oleh saudara camat dengan kapolsek, dan juga ada tentara cilik. Minimal ngelihat disiplinnya sudah sangat luar biasa. Coba lihat, tadi saya bilang sama Pak Dandim, Bang lihat, komandan upacara, sipil dengan militer, jalannya.